Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nama saya Sherry. Sherry ada pengalaman misteri ya? Eh? Ada. Silakan Sherry. Saya kat rumah. Mm-hmm. Tapi rumah saya ni masih ada gangguan. Rumah anda di kawasan mana Sherry? Toa Payoh. Dan gangguannya macam mana tu? Gangguannya macam bila saya di rumah, mm-hmm. kadang-kadang dia ada kasih dia rasa kasih bau. Bayang Cina atau kemian. Serap kali rumah saya nasi basi. Sampai saya pergi macam-macam pakar. Pengalaman semalam saya pergi satu ustaz. Ustaz kasih air suruh renjis tengah minum. Titik air macam minyak atar. Kasih wangikan rumah. Tapi benda tu melawan. Melawan kasih barang terbalik-terbalik. Saya tengok barang tak ada terbalik, tapi dengar macam terbalik-terbalik. Jadi saya tutup tingkap. Tadi kat rumah saya seorang. Malam-malam tingkap saya belakang macam benda masuk. Kadang kat depan. Saya dalam ketakutan, jadi saya tidur buka lampu. Walaupun saya ada rock lamp di rumah. Saya rasa macam sudah lama saya mengalami ini. Tapi macam-macam saya cuba. Sementara waktu je, lepas tu dia datang balik. Saya tak tahu macam mana cara lagi. Selain pada saya solat, saya wirid, apa aja yang disuruh baca, saya lakukan. Jadi gangguan ni masih lagi berleluasa mengganggu anda lah. Yang kena ganggu anda seorang ke atau dalam rumah yang lain kena ganggu? Tak ada, saya seorang. Ada beritahu orang-orang terdekat tak tentang hal ni? Ada, tapi orang tu tak mau percaya. Jadi anda dah jumpa orang-orang tertentu untuk dapatkan bantuan lah? Ada, tapi masih belum lagi nampak. Nanti kita akan cuba tanya pendapat pendengar. Terima kasih ya. Okey. Kembali. Okey, itu dia. Yang penting sekali.